Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Media sosial Instagram dihebohkan dengan adanya acara halal bihalal Idul Fitri dan hiburan yang digelar IPDN Kampus Jatinangor Sumedang Jawa Barat pada saat pandemi COVID-19 dan PSBB berlangsung. Pihak IPDN mengaku kegiatan tersebut merupakan kegiatan makan siang rutin, sementara hiburan musik merupakan upaya menjaga imunitas dan psikologi praja yang tidak mudik. Kehebohan terjadi di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor Kabupaten Sumedang. Di media sosial, viral aktivitas di lingkungan kampus IPDN yang melaksanakan halal bihalal Idul Fitri dengan kegiatan hiburan. Di foto tampak aktivitas makan siang bersama yang digelar di salah satu aula kampus IPDN Jatinangor. Pihak IPDN membenarkan kegiatan tersebut digelar pada Hari Raya Idul Fitri di Gedung Nusantara IPDN. Namun pihak IPDN membantah telah melanggar PSBB lantaran acara tersebut merupakan acara makan siang rutin yang digelar IPDN dan diikuti oleh internal IPDN. Adanya hiburan musik, pihak IPDN mengaku sebagai upaya dari pihak kampus untuk menjaga imunitas dan psikologi para praja yang tidak mudik dan diam di kampus selama 3 bulan lebih sejak diberlakukannya PSBB Jawa Barat dan pelarangan mudik. Acara makan siang di tempat makan praja, di jam makan praja, jam jadwal makan praja itu jam 1 siang. Dan itu sudah rutin setiap makan praja itu setiap pagi, siang, dan malam. 3 kali sehari mereka makan. Kebetulan saja di hari lebaran kemarin, demi memotivasi praja yang sudah kita karantina 80 hari lebih sejak tanggal 12 Maret. Dan mereka tidak boleh dijenguk oleh orang tua, juga tidak boleh cuti ke kampungnya, sehingga kami yang ada di sini selaku orang tua mereka, karena mereka ini dititipkan oleh seluruh orang tua praja seluruh Indonesia untuk dididikan, maka kamilah yang bertindak selaku orang tuanya di sini. Kabiro Kerjasama dan Hukum IPDN Baharudin Paba melansir, saat ini total sebanyak 3.700 lebih praja IPDN berdiam diri di lingkungan kampus lantaran pelarangan mudik selama masa pandemi COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.